jalani 9 bulan lebih seharusnya. Jadi tinggal 1 bulan kurang lah. Tapi kalau melihat fakta hukum seharusnya bisa bebas atau dipaskan masa rehabnya. Karena kenapa? Karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung yang nomor 10 dan nomor 11 itu saya lupa tadi nomor 3 atau nomor 4 itu memang harus direhab, dan anjuran pemerintah juga pemakai itu harus direhab, pemakai apalagi yang di bawah 1 gram itu harus direhab. Terus juga dari saksi Gatot dan saksi Oktaviana juga itu kan tidak hadir dan tidak dibacakan, seharusnya juga itu tidak dipertimbangkan. Jadi banyak pertimbangan, Reza ini juga sudah berjasa dengan negara dan juga dia punya tanggungan anak yatim. Jadi seharusnya memang bebas atau dipaskan masa rehab. Ya mungkin majelis hakim berpendapat lain. Saya sudah menyatakan pikir-pikir, nanti tergantung Rezanya apakah mau banding atau menerima putusan ini. Apa bang tindakan waktu selanjutnya bang? Karena bang pikir apakah mau banding atau bagaimana bang? Ya. Saya tergantung klien, apakah dia mau banding atau mau menerima putusan ini. Ya, sebetulnya sih nggak lama lagi, karena paling 1 bulan kurang lah. Tapi tetap saya serahkan kepada klien, apapun putusan dia mau banding atau dia mau terima, ya saya mengikuti aja gitu. Karena yang menjalani kan dia gitu. Bang, tadi kan dikasih waktu dalam seminggu untuk pikir-pikir ini. Itu gimana? Apa langsung dipersidangkan kembali atau gimana? Ya, iya, kalau itu nggak harus dipersidangan. Nanti saya paling hubungi panitra. Kalau kata Reza terima, ya saya bilang ya udah terima. Kalau dia bilang banding, ya sidang banding. Sidang lagi di pengadilan tinggi.